cepat. Jadi di video kali ini gue mau berbagi lagi nih cara membuat cover musik dengan cepat ya. Mungkin cara ini cara yang rahasia ya, cara yang disimpan oleh channel-channel musik lain. Karena banyak banget di YouTube itu channel musik yang berbayar, yang membagikan sampel project musik mereka. Kemudian biasanya mereka membagikan link untuk berlangganan di kolom deskripsi YouTube mereka, untuk kalian bisa mendownload versi MIDI dan bisa kalian rubah menjadi cover musik yang secara utuh. Nah, kali ini tipsnya dari Ultimate Guitar Tabs. Jadi kemarin tuh gue baru aja berlangganan akun Guitar Tabs yang versi Pro ya. Jadi yang versi Pro, bukan berlangganan sih. Jadi gue baru aja beli akunnya di marketplace toko Orange. Kalian ngerti lah toko Orange apa itu ya. Awalnya sih gue mau berlangganan untuk yang kartu kredit ya, tapi pas gue cari-cari di toko Orange itu ternyata ada juga loh yang menjual akun Ultimate Guitar Tabs ini. Jadi lumayan juga, lumayan murah lagi di situnya. Jadi kalian bisa cari sendirilah itu, untuk bisa searching-searching aja di toko Orange lah, ada kok. Jadi Ultimate Guitar Tabs ini kan menyediakan tab-tab gitar, bass, drum, piano, bahkan sampai tabnya vokal di situ ada ya. Jadi semacam kayak not-not gitu, not-not balok gitulah, semacam itulah ya, semacam itu. Dan juga di sana ada untuk chord-chord gitar. Biasanya untuk chord-chord gitar itu hanya untuk versi yang gratis aja, jadi yang tanpa login. Jadi kalian bisa melihat-lihat kunci gitar di Ultimate Guitar Tabs itu ya. Tapi banyak yang nggak tahu kalau di Ultimate Guitar Tabs ini kita bisa membuat musik dari sampel MIDI-nya, kemudian dirubah menjadi project musik yang biasanya yang biasa dipakai itu biasanya untuk tab drum dan bass. Jadi kan kita nggak usah tag drum sama bass lagi kan, jadi kalian tinggal tag gitar dan vokal aja, jadi beres deh musik cover kalian. Jadi sangat cepat sekali seperti itu. Jadi kenapa harus berlangganan atau membeli akun yang pro? Karena untuk akun pro ini kita bisa leluasa, menu-menunya kebuka semua. Jadi untuk tab-tab official maupun tab yang dibagikan oleh user lain itu kita bisa buka secara utuh ya, seperti itu. Tapi khusus untuk tab versi official bikinan Ultimate Guitar ini tidak ada fasilitas download. Sedangkan untuk tab-tab yang dibagikan oleh user lain itu ada fasilitas downloadnya. Biasanya di bawah, kalian scroll ke bawah itu ada menu download untuk kalian rubah menjadi MIDI seperti itu. Kali ini gue mau bagikan caranya mendownload versi official dari Ultimate Guitar Tabs, sekaligus merubahnya menjadi sampel musik cover dengan cepat, tentunya dengan bantuan Studio One, karena gue pakai Studio One tentunya. Yuk kita sama-sama belajar, oke? Gimana caranya? Lanjut. Oke, kita lanjut. Santuy. Oke, tentunya yang harus kalian siapkan itu akun dari Ultimate Guitar Tabs-nya. Ini di ultimate/guitar.com-nya ini. Jadi kalian bisa membelinya di toko Orange atau di toko hijau mungkin kalau ada ya. Kalian bisa cari sendirilah di searching gitu kan. Jual akun Ultimate. Bisa kalian cari sendiri. Kemudian kalian juga harus mendownload extension. Kalau gua kan di sini menggunakan Firefox, jadi nama extensionnya Step Ultimate Guitar Tab. Nah, di sininya
ada keterangannya nih. Download ultimateguitar.com official GPX Tabs Pro account only. Jadi di sini untuk pluginnya hanya bisa jika kalian menggunakan akun yang pro ya, yang berbayar. Jadi kalau kalian gratis coba-coba untuk buka tab berbayarnya itu ya nggak akan bisa. Jadi kalian harus beli dulu. Terus yang selanjutnya kalian juga harus mempersiapkan atau membuka yang namanya tabplayer.online. Di sini fungsinya tabplayer.online ini untuk merubah tab GPX tadi, karena kan kalau gua kan menggunakan Guitar Pro-nya itu nanti formatnya GP5. Jadi kita rubah GPX menjadi GP5, karena kebanyakan untuk yang Ultimate Guitar di sini emang ada, ketika di-download itu ada yang formatnya udah GP5, ada GP4. Jadi gimana si pembuat tabnya itu membuat kemudian menguploadnya di Guitar Tab, jadi enggak semua GPX, tapi gue udah coba kebanyakan itu emang GPX semua formatnya. Jadi kita butuh tab player online ini untuk merubah format GPX menjadi GP5 dan sesuai dengan software Guitar Pro yang kalian miliki di PC kalian, seperti itu. Selain itu di sini juga untuk di tab player ini ada, memang sudah ada, memang sudah bisa untuk dari GPX ini menjadi MIDI, tapi biasanya gua lebih suka langsung GP5 karena gua dicek dulu di Guitar Pro-nya. Jadi untuk bagian vokalnya yang mana, di tracknya, untuk track gitarnya di keberapa, jadi lebih kelihatan gitu dari dibandingkan kalian langsung mendownload dari GPX berubah menjadi MIDI. Oke, kita langsung caranya. Di sini gue kan udah login dengan akun pro gue ya. Di sini nih akun pronya random nih username-nya. Nah, kita contohkan. Kalau kalian di sini kan masih banyak sekali nih. Nah di sini lagu-lagu di sini semuanya kita bisa rubah menjadi cover musik milik kita sendiri. Jadi tanpa kita harus mendownload musik dari YouTube karaoke orang, kemudian kita cuma ngisi vokalnya aja, itu kan kurang greget gitu ya, kurang greget. Nah, gue contohkan gue lagi senang Boy Pablo misal. Di sini Boy Pablo gue contohkan. Oke, nah di sini untuk Boy Pablo nih kita pilih lagi biar lengkap. Nah di sini ada banyak nih gue Boy Pablo nih. Nah Boy Pablo ini ada, dia ada chordnya, kunci gitarnya, kemudian ada tabnya, kemudian Guitar Pro nya bass, ukulele. Nah biasanya gue paling senang official karena dia di sini tuh ratingnya high quality, karena untuk tabnya paling lengkap dan paling mirip ya dengan lagu aslinya. Kita contohkan untuk Dance Baby misal, gue pengen mengcover lagu Dance Baby Boy Pablo, ya kita tinggal klik aja, mudah. Nah, di sini jangan lupa untuk di sini kalian kan jika kalian sudah mendownload dan menginstal Save Guitar tab ini. Nah, di tab ini hanya berfungsi di player yang old ya. Jadi bukan yang new player. Kalau di sini kalian di sini ada tulisan. Nah, bisa di sini ada tulisan switch to the old player. Kalian klik dulu di sininya ke player yang lama, ke tipe yang lama, karena di sini coba kita cek di bawah ya, scroll. Nah di sini tidak ada untuk mendownload tuh, jadi tidak ada untuk mendownload tabnya. Jadi di sini untuk add-ons dari atau plugin dari Firefox ini membantu untuk kita mendownload ininya. Nah di sini langsung kebuka nih Dance Baby. Nah di sini formatnya GPX, jadi
masih format Guitar Pro yang lama. Guitar Pro yang lama, setelah itu langsung kita save aja nih. Nah, di sini Dance Baby contohnya, karena gua udah ada tapi kita save aja. Kemudian kita buka, tab layar online di sini. Kan tab layar online, kita open dulu. Nah, kita open di sini di klik here. Nah, kemudian dibuka Dance Baby ini, di sini masih formatnya GPX ya. Nah, please wait. Nah, di sini udah kebuka nih Dance Baby tabnya nih. Ini tracknya nih, kan tracknya masih belum jelas nih. Kalau kalian nanti mendownload SMIDI itu nanti tulisannya cuma track 1, track 2, track 3. Nanti ketika di import ke Studio One atau Fruity Loop ke FL Studio biasanya susah membacanya. Makanya gua saranin untuk mendownloadnya dalam format GP5 untuk kalian buka dulu di Guitar Pro nya nanti di PC kalian. Oke, di sini udah terdownload GP5 nya Oke, kita buka. Kita percepat ya, karena ini prosesnya lama banget nih. Nah, di sini jelas banget nih, di sini ada vokal, backing vokal, ada lead gitar, rhythm, edition gitar, lead synth, bass dan lain-lain. Ini banyak sekali nih kan. Nah, di sini lebih jelas nih kalau kalian mengekspornya menjadi GP5. Ini akan menjadi jelas di sini untuk track 1 apa, track 2 apa, track 4 apa, daripada kalian langsung mendownload menjadi MIDI gitu. Jadi lebih enak aja, lebih kelihatan. Setelah itu di sini untuk GP5 kita ekspor lagi menjadi MIDI. Emang ribet sih, tapi menurut gua ini cara yang paling ini, daripada kalian harus meraba-raba untuk track 1 itu apa, track itu apa, daripada kalian ini apa tadi upload aja deh upload, kita rubah jadi MIDI. Nah, boleh nggak di close. Setelah itu kita buka DAW kalian. Bisa kalian buka FL Studio kalian, kalau kalian punya FL Studio. Kalau gua biasanya langsung ke Studio One. Nah, kita buka Studio One, langsung new song tadi, Dance Baby ya, dance baby tadi. Nah, kan kalau kita buka ini lebih enak nih. Kalau kita buka Guitar Pro dulu nih, untuk temponya 1 2 2 1 2 2. Nah, ini masih kosong kan. Lalu bagaimana untuk format MIDI nya sangat mudah sekali. Kita hanya perlu mendrag dari MIDI ini ke Studio One. Kalau gua pakai Studio One, tinggal drag aja nih. Kalau Studio One enak. Nah, dia langsung muncul sendiri nih. Nih, langsung kebaca dia. Enak banget kan? Kalau Studio One di sini vokal udah ada, backing vokal. Di sini bentuknya MIDI semua ya. Jadi bukan track semacam audio gitu. Jadi cuma MIDI aja. Kita contohkan, kalau kalian di Studio One udah menginstal instrumen-instrumen, itu akan lebih mudah lagi. Misal gua untuk drum kan, misal gua udah menggunakan, gua udah menginstall kontak. Kalian bisa langsung drag aja ke sini nih. Mana drumnya? Nah, ini drum kan? Ini drum, kalian bisa langsung drag aja ke sini. Nah, ini langsung jadi kontak nih, langsung drum. Kita buka dulu drumnya. Kita percepat aja ya. Nah, GGD. Coba kita play. Play. Nah, kan udah muncul kan? Kedengeran enggak? Udah oke nih. Tinggal kalian setting di instrumennya.
gua biasanya dia naturally dry dulu suaranya. Nah. Oke, udah mantep. Selanjutnya bass. Biasanya gua biasa pakai bass sih, bass. Kalau gua sih biasanya drum sama bass sih. Dan mungkin piano ya, piano. Kalau untuk gitar biasanya gua tag sendiri. Bass kontak lagi gua pakai kontak. Aja pangki bass, gua pakai pangki bass. Kedengeran kan? Ini masih jelek suara bassnya. Paling biasanya gua, kalau gua biasanya pakai tanpa ampli, nanti amplinya gua setting sendiri sih biasanya. Karena ini contoh, kita percepat aja. Coba kita ulangi lagi. Nah, setelah itu untuk gitar kalian bisa tag sendiri. Ini gitar tadi ya, atau kalian bisa untuk sampel dulu, untuk guide kalian bisa, atau untuk guide kalian bisa nambahkan instrumen gitar juga. Gua untuk gitar pakai kontak lagi. Kan biasanya kalau gua untuk gitar ini di instrumen, menggunakan instrumen untuk guide aja, jadi kita mengikuti dari midinya seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba play lagi. Oke, nah kalau misal terlalu rendah, kalian bisa, biasanya terlalu rendah sih biasanya, kalian turunkan lagi dari ininya, nap dari notnya. Ini apa sih, ini D ya, kita turunkan, naikkan, masukkan, maksudnya naikkan nadanya ya, biasanya lebih rendah biasanya. Coba kita coba lagi. Wis, udah mantep kan? Ya, kita coba lagi. Satu instrumen lagi buat guide. Nanti kita kalau recording ikutin guide aja. Melodi lagi deh. Untuk melodi mic clean dulu untuk sampel ya. Kita play lagi coba. Ah, kerendahan, kerendahan lagi. Kita naikkan nadanya lagi. Ini A ya. Coba kita play lagi. Karena menghindari copyright, gua percepat ya. Mudah-mudahan gak kena copyright nih. Ke 105 deh ya, kita coba ya. Ini sample track dari MIDI yang tadi, dari lead gitar, rhythm, bass, dan drum. Ini adalah sample dari MIDI tadi yang lead gitar, rhythm, bass, dan drum. Untuk MIDI lainnya, untuk track MIDI lainnya bisa kalian sesuaikan lah, misal untuk synthesizer ya, untuk pianonya dan lainnya bisa kalian tambahkan lah sesuai kalian. Ini gue contoh aja untuk lead gitar, rhythm, bass, dan drum nih, contohnya seperti ini, kita putar ya. Cepat.
mantap kan? Jadi kalian gak usah capek-capek lagi dari nol, tag drum, tag bass, dan lainnya. Atau kalian, kalau kalian mau ritmenya pakai yang ini aja, udah oke sih. Jadi kalian tinggal vokalnya aja. Kalau kalian kurang bisa bermain gitar, ini juga udah cukup sih dengan bantuan plugin-plugin yang kalian udah download. Kalau gua kan di sini pakai Electric Sunburst Deluxe, ini mantap nih dari kontak. Kemudian juga untuk drumnya gua pakai GGD dari Modern and Massive, ini mantap juga. Bisa kalian pakai instrumen, bisa kalian download lah caranya, cari sendiri ya. Karena bakal panjang. Oke, mungkin gitu aja tips nyeleneh kali ini. Tips rubah dari ya, dari Ultimate Guitar, rubah dari Ultimate Guitar menjadi GP5, rubah lagi dari MIDI baru masuk ke DAW. Kalau gua Studio One atau FL Studio juga bisa. Kemudian kalian tinggal tag gitarnya, tag vokal, kemudian mixing, mastering, jadi deh. Kurang lebih ya bisa lebih cepat lah. Bisa sampai, kalau untuk rubahnya mungkin cuma 5 menitan. Nah, untuk tag gitar ya gimana, tag vokalan gitar gimana kemampuan kalian lah cepatnya. Tapi kalau untuk ini paling cuma 5 menit ya bisa selesai. Oke, mungkin gitu aja tips kali ini. Mudah-mudahan aja ada sedikitnya bisa membantu kalian yang mau membuat cover musik ya, tanpa harus dari nol lah. Minimal drum dan bassnya udah ada lah, kalian tinggal tag gitarnya aja. Oke, gitu aja, ditunggu video selanjutnya. Oke, bye bye. Selalu peace, jangan lupa damai. Jempol.